Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, jamaah Zuhur Masjid Raya Sumatera Barat, kajian kita pada kesempatan ini yaitu mengenai zikrullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita mungkin sudah sama menyadari bahwa kita akan meninggal, akan mati. Ini bukan untuk menakut-nakuti. Oleh karena itu, yang paling berbahagia itu, yang paling tentram hidupnya adalah orang yang zikir kepada Allah. Tadi ayat yang dibaca menjelang azan tadi juga surah Al-Imran ya. Kita bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam kejadian atau ciptaan seluruh langit dan bumi, wakhtilafil laili wan nahar, dan pada ciptaan pergantian siang dan malam, la ayatil li ulil albab, sungguh yang demikian itu menjadi dalil dan bukti bagi orang-orang yang mempunyai akal pikiran. Jadi maksudnya kita ini kan siang sekarang, ada malam, kita ini di atas bumi, di bawah langit. Ada enggak terasa taruh itu? Nah, ini yang jadi PR. Siapa yang enggak sadar? Ini ayat ini kan mengajari kita supaya selalu zikir. Pada kejadian bumi dan langit, kita ini di mana? Di atas bumi. Di bawah langit. Langit yang mana itu? Yang di atas kita. Ya kalau yang di atas kita ini yang mana? Ada ayat disebutkan Allahul ladzi rafa'as samawati wal ard bighairi amadin tarawnaha. Allah mengangkat meninggikan langit dengan tidak bertiang. Jadi namanya langit itu. Ia tidak bertiang. Jadi bukan di atas ini, memang langit di atas kita. Tapi kalau tidak bertiang berarti planet-planet yang ada. Dari matahari, bintang, bulan. Diangkat Allah. Ya walaupun ada teori Big Bang segalanya itu, tapi yang jelas kenapa enggak berbenturan begitu banyak planet? Ini bumi ini planet juga. Itu menjadi dalil dan bukti bagi orang yang ulil albab. Pergantian siang dan malam. Kita ini siang. Kalau masih ada umur nanti ada malam. Orang-orang yang sadar, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, mari coba rasa-rasakan waktu berjalan di bumi, jangan sampai lebat jam-jam tak sadar awak di bawah bumi, di atas bumi, di bawah langit, dalam siang, hari siang, jangan sibuk karjo terus sadar awak, seperti kurpunyo. Ini menyadarkan orang supaya zikir. Baru ini disebutkan allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang ulil albab itu mereka selalu sadar, zikir boleh, menyebut boleh, sadar boleh, pokoknya dia baik kondisi dalam berdiri, kondisi dalam duduk, kondisi waktu berbaring, belum tidur. Kesimpulannya kalau begitu hidup adalah zikir. Ya, ikut penekanannya. Jadi hidup mulai kita sadar punya akal perasaan, mulailah sadar awak zikir.
Zikir itu kan banyak, ada sholat, ada berbuat baik, ada pokoknya sadar kepada Allah. Itu maka asal saya ceramah di sini, ada PR yang berat bagi kita, harus mengenal Allah. Jangan Allah kata orang, Allah kata Allah. Jadi harus kita kenal Allah. Allah sudah disebutkan, laisa kamitsli syai. Asal saya naik, saya baca sini. Jadi Allah tidak gaib. Jangan dikatakan gaib ya. Pasti ada bereaksi orang. Allah tidak gaib. Yang gaib apa kata Allah? Lihatlah tafsir. Ya kawan-kawan nambah ustaz kadang-kadang dah lah diluruhannya. Allah tidak gaib. Yang gaib apa kata Allah? Misalnya begini, kata Allah, umur kamu, aku yang menentukan. Rezeki kamu, aku yang menentukan. Nanti di akhirat ada balasan baik buruk. Itu yang gaib. Yang dikatakan Allah. Kalau beriman kita, allazina yu'minuna bil gaib, bagus. Pasti beruntung hidup. Terus, dia pun berkata, dalam siang dan malam, Rabbana makhalaqta hadza batila. Rupanya ini tidak sia-sia. Jadi hidup kita ini adalah hidup selalu sadar kepada Allah. Jadi itu makanya Rasulullah mengatakan, siapa yang hidup tidak sadar kepada Allah, tidak zikir, mati walaupun dia hidup. Dulu sudah saya sampaikan, orang yang berzikir itu dengan orang yang tidak zikir, berarti kalau yang zikir hidup, berarti hidup itu pengertiannya baik. Jadi kalau kita sudah baik terus, apa kata Allah diturut, berarti hidup. Kalau enggak, berarti mati walaupun jalan-jalan. Satu lagi hadis ya, lihat di bawah. Ini hadis qudsi ya. Hadis itu kan ada dua, nabawi, qudsi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ala. Jadi yang hadis qudsi itu adalah bahasanya disampaikan oleh Rasul, isinya adalah Allah. Kalau hadis nabawi, yang disampaikan oleh Rasul, bahasanya dari Rasul, isinya juga dari Rasul, itu nabawi ya. Apa kata Allah? Kata Rasulullah, ana inda zanni abdibi, aku kata Allah menurut sangkaan hambaku denganku. Jadi kita ini, saya, sangkaan kita kepada Allah harus betul. Wa ana ma'ahu iza zakarani. Aku kata Allah bersama hamba itu apabila dia ingat daku. Itu makanya zikir. Ingat. Apanya yang kita ingat? Ya, kekuasaannya. Kan sudah digambarkan dalam Al-Qur'an. Jangan potongannya. Fa in zakarani fi nafsihi, manakala si hamba ingat akan daku, kata Allah, sadar dia kepadaku di dalam dirinya. Lai paham tuh? Kalau kita sadar kepada Allah di dalam diri kita, paham? Itu hadis kupaya. Bukanlah dosen hadis lah pensiun gua. Makanya bukan ke mahasiswa. Kalian kalau kuliah, kuyo orang cadi-cadi aku. Kalau enggak jadi tukang menjahit salah, bubuk kursinya. Ya orang buat pikir santai-santai. Ambil ulang ya. Apabila hamba itu ingat akan daku, kata Allah. Di mana ingatnya? Di dalam dirinya. Maksudnya begini. Kemanapun kita pergi, sadar kita bahwa kita dilihat, diketahui oleh Allah. Jangan berhenti-berhenti. Maka harapan kita untuk tahun pemilu 2024 ini, semua peserta kontestasi, apa pengurus organisasi, harus sadar kepada Allah. Kalau enggak, berhati-hati ya. Itu harapan kita itu. Ya, kita kan negara Pancasila ini. Jadi gitu maksudnya. Kalau sudah begitu kita, kata Allah, zakartuhu fi nafsi. Aku ingat di dalam dirinya. Aku ingat di dalam diriku. Kata Allah, kalau ingat kita Allah dalam diri kita, Allah ingat di dalam dirinya. Maksudnya,
Allah membalas kebaikan kita. Sedikit lagi, apabila ingat hamba itu aku, kata Allah, di dalam bimala, di dalam keramaian, maka kata Allah, aku ingat orang itu di dalam diriku, dialah yang paling bagus. Biasanya begini, kalau kita menonton bola atau tengah orang rame, kita kan terbawa oleh keramaian itu. Ah, tapi ini enggak, walaupun awak rame-rame, awak sadar terus bahwa Allah itu dilihatnya, diketahuinya, awak maku awalah paling santiam di antara orang banyak itu. Praktekkanlah ini. Karena itu saya tutup. Makanya kalau kita bangun tidur, kita kan biasanya alhamdulillah allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Itu ya juga, tapi dulu kan ini. Alhamdulillah, ini yang dihafal, Pak. Alhamdulillah allazi afani jasadi. Nah, gitu. Jadi mulai wak jago tuh, alhamdulillah kagum takjub kepada Allah telah menyehatkan tubuh. Berarti bisa menggaris-garis balik. Waradda alaiya ruhi, dan telah dikembalikannya roh saya, sadar awak. Baru yang terakhir ini kaji kita, wa azina li zikri, berarti masih diizinkannya zikir. Itu makanya hidup untuk zikir. Jadi kalau lah jago awak zikir. Maksud zikir bukan sambil jalan subhanallah subhanallah gitu. Enggak. Yang maksud zikir itu sadar awak, awak di bumi Allah, awak jadi hambanya. Kalau enggak zikir berarti mayat berjalan-jalan. Tapi jangan tuduh orang gitu, marah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La